saya, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan demi masa depan keluarga kita. Pokoknya tanah ini kita yang harus menyewa. Benar sekali. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Ya. Keluarga Wijaya. Ayo Pak, buruan Pak. Tenang aja, kita kerjain Wijaya beracun itu. Pak, pokoknya kita harus mendapatkan hak sewa tanah itu. Karena keluarga kita dua yang datang ke sini, Pak. Bagus kamu, Nak. Artinya kamu sudah mulai mengerti kalau kakek bapak ini yang duluan akan menyewa tempat ini. Tenang aja, kita sikap Wijaya botak. Kamu sudah jelas-jelas aku yang akan menyewa tempat ini. Kenapa sih kalian ngotot? Pak, jangan pakai berantem, Pak. Eh, kalian cocoknya itu tanah kuburan. Ada 2x3 tuh per orang. Bapak nyumpahin bapak saya biar cepat meninggal ya? Bapak mau gak? Keluarga bapak saya sumpahin. Semua gak ada bisa punya anak lagi. Pendek terus, gak tinggi-tinggi. Ah, berani-beraninya lu bentak-bentak bokap gue ya? Gak lihat bokap gue udah tua. Gak ada sopan santunnya lu. Anak saya itu yang sopan. Bapak kamu ini yang tidak punya etika. Memang ya. Kalian berdua itu emang keluarga yang benar-benar gak punya sopan santun. Kalau berani satu aja. Ayo berani. Bisa berhenti. Kalian kenapa ribut di sini? Kita mau main bola. Iya nih, bapak nih berantem di sini. Laporin aja itu. Saya laporin nanti ke kalian. Lapor aja. Pak, saya ini yang duluan menyewa tempat ini, Pak. Tetapi si Dalan gendut ini yang menghalang-halangi. Hei, kumis beracun. Siapa bilang ceritanya begitu? Sejak zaman nenek moyang dulu, tanah ini sudah mau kita sewa lebih dulu. Tidak bisa, aku duluan. Wijaya botak. Jangan dipisah. Pak kalian, bukannya saya mau bikin keributan di desa ini, Pak. Tetapi Pak kalian kan tahu sendiri. Dari zaman kakek saya dulu, kami ini sangat berminat dengan tanah di ujung desa bapak itu. Tapi selalu dihalang-halangi oleh si Dahlan ini, Pak. Hei, dari mana keluarga kalian lebih duluan mau sewa tanah di ujung desa itu? Jelas-jelas kami ini datang lebih dulu. Mau buka usaha di tanah ujung desa itu. Lah kok kamu itu bisa-bisanya mau menyerobot? Sudah, Pak. Cukup. Hentikan pertengkaran ini. Hah. Ini, Bapak bisa lihat. Ini map tahun 1970. Awal berantemnya keluarga Bapak memperebutkan hak sewa tanah tersebut. Nah, dan ini map tahun 1990. Dengan permasalahan yang sama juga. Saat ditanya mengenai uang panjer, tidak ada jawaban. Dan yang ini tahun 2010. Saya adalah keturunan kesekian menjadi klien di sini. Masih dalam hal yang sama, Bapak-bapak. Saya tanya, apakah Bapak-bapak sudah membayar uang panjer ke pemiliknya? Pak kalian, bukankah saya yang duluan menyewa tanah desa itu, Pak, untuk usaha kami? Keluarga saya ini lebih dulu, Pak. Saya tegaskan sekali lagi kepada Bapak-bapak. Apakah Bapak sudah siap membayar uang panjer kepada pemiliknya? Hah? Jawab dong! Jawab dong! Ngomong aja! Lu bantuin bokap gue kek, gimana kek? Ya, gue mana bisa bantuin kayak gitu, Cin. Lagian juga gue bukan sekolah di sekolah hukum dan apa? Gimana ya, gue gak enak ngomongnya sih. Lo mau kuliah lo gak lancar, terus tugas-tugas lo gak selesai. Dan terus kalau lo deketin cewek gue gangguin, mau gak lo? Mau gak? Enggak kan? Mau gak? Kasian ya.
Gaya kok kayak preman. Heh, mana ada cowok yang mau sama lu? Keluarga preman menghasilkan preman. Lu? Gak kena. Heh, asal lu tahu ya, gak semua cowok bajunya bisa lu pegang. Ngerti? Dan gak semua cowok kakinya bisa lu injek. Ngerti? And by the way, tangan lu nih ya. Tangan lu nih sebenarnya halus. Bagus untuk membelai pipi gua. Ih. Tapi sayangnya gak bisa. Karena tangan lu belum dimandiin kembang tujuh rupa. Ih, apaan sih? Iyuh. Ih, aduh. Belum gua sedih juga lah, cium-cium gue. Ngapain sih ngajakin gue sini? Pengen duluan aja sama kamu. Duluan? Ngarep. Eh, lo kenapa sih monyong-monyong bibir gitu? Hah? Lo mau operasi mulut tuh biar monyong? Aku cemburu, Beb. Cemburu apaan? Kamu ngapain sih cium tangan si cinta segala? Bapak kamu aja tuh gak pernah kamu cium tangannya. Tangan aku apa lagi? Ini kamu cium tangan si cinta. Emang cinta itu ibu kamu, apa yang perlu kamu cium tangannya? Terus, masalah buat lo kalau gue cium tangannya cinta gitu? Ya masalah banget dong, Beb. Aku cemburu. Masa kamu gak ngerti sih? Apa sih cemburu. Eh, asal lo tau ya, kita ini gak ada hubungan apa-apa. Kita ini cuma teman. Jadi lo gak perlu cemburu sama gue. Teman boleh naik hubungan, naik pangkat gitu ya. Tapi cuma dikit, yaitu dari teman jadi sahabat, ngerti? Makin-makin loh, termakin cinta lagi sama dia. Hey. Mau ngapain lo? Gue baru berdiri, lo udah lari. Ya karena gue tahu, lo mau tarik kerah baju gue, mending gue lari duluan. Lo mau gue tarik kerah baju lo atau? Ini tarik nih, daripada gue gak dapet contekan tegas kuliah. Tarik kerah baju sih biasa. Gue mau yang luar biasa. Mau ngapain? Tugas kuliah. Baby, don't you know how much I love you. Baby, don't you know how much I miss you. Baby, don't you know. Beps, kamu kok natapnya gitu sih? Kalian udah akur ya? Cin, lu udah akur sama Rendra ya? Kok mesra banget, Cin? Cin. Akur. Gak ada sejarahnya keluarga gue sama keluarganya dia. Akur. Begitu juga dengan gue sama dia. Akur. Akur itu cuma ada di dongeng. Di kenyataan juga gak mungkin. Pemerintah juga gak bakal mau kalau gue damai sama lu. Babs, kamu kok ngeliatin dia mesra banget sih? Ini apaan sih? Aku cemburu tau gak sih? Siapa suruh cemburu? Oh, gue pikir pandangan ketiga udah abis, Jin. Damai sama lu, mimpi. Hah, lu gak usah ngarep ya damai sama gue. Siapa yang ngarep? Emang gue ngomong ke lu kalau gue ngarep? Enggak kan? Dari cara lu gak usah bego deh. Lu yang gak usah bego. Gak usah ngarep sama gue. Apa lu?
apa? Sudah kecil, miniatur, pendek, hitam, hidup lagi. Yeay. Stop. Bener-bener lu ya. Pendek. Mini dong. Ini orang apa gue on banget sih? Gue heran deh. Kenapa sih setiap gue jalan selalu aja ketemu sama dia? Emang bener ya kata orang itu? Dunia ini cuma sebesar daun kelor. Ya, mungkin emang takdir lo kali, Cin. Lo kenapa pegang-pegang kerah gitu? Lo sangka gue vampir gigit lo gitu? Ya emang lo vampir penarik kerah baju gue. Makanya gue harus jauhin lo. Gali? Ini lo. Gali! Gali! Gue bingung, ini balik kenapa kecil banget ya? Kenapa gue selalu ketemu sama tuh orang? Gak di kampus, gak di rumah, gak di sini. Enak gue ngeliat dia. Ya mending kamu ngeliat dari aku aja, Beb. Lihat lu. Hah? Eh, lu mau kemana? Mau ke kondangan? Lipstick nyala gitu kayak kembang api. Emang aku jelek ya? Iya, kayak pagar ayu. Lah, hapus. Hapus. Drak sama kayak keluarga lo. Ya nggak berpihak juga sih, Dra. Cuman gue minta perlindungan dari lo aja. Dan kalau masalah berpihak kan ya gue nggak berpihak sama siapa-siapa juga. Dan lagian juga gue nggak tahu lo berdua berantemin apa. Ya kan? Iya, lagian kan berantemin apa sih? Ya, lo jangan tanya gue, tanya dia dong. Lo nuduh-nuduh gue. Lo tuh yang selalu selot. Gue sih setiap ketemu lo nyantai aja, biasa aja. Ya karena juga gue yang nyantai. Dari kecil lo tuh selalu nyari masalah sama gue. Coba deh lu flashback, lu tuh selalu berusaha bikin gue nangis, ya kan? Guenya aja yang hebat gak pernah nangis. Flashback. Gak usah sosok bahasa Inggris deh lu. Emang lu sama keluarga lu yang rese? Lu gak usah bawa-bawa keluarga ya? Yang ada tuh keluarga lu yang rese! Ya, emang keluarga lu yang rese? Keluarga lu lebih rese! Keluarga lu! Stop! Yang kita tanyain bukan soal itu. Tapi, kan orang tua kalian yang berantem. Lah, kok jadi kalian yang ikut-ikutan? Ya, gara-gara dia gak pernah sopan sama gue. Yang ada juga lu yang gak pernah sopan sama gue. Lu tiap kali ketemu gue, langsung ngajakin gue berantem, kan? Itu lu yang mulai. Lu yang mulai, kenapa gue? Lu beneran cari gara-gara sama gue, lu inget dong, dari dulu. Lu gak bosen berantem sama gue? Lah, lu pikir gue gak bosen? Gue bosen, gue enak aja ketemu lu terus tiap hari, tau gak? Ya, tapi gue tetap gak rela kehilangan Bebek. Ya, lu kasihan amat ya. Udah, cowok tuh banyak, ada aja yang lain. Gak bisa kenapa? Gali! Geser. Apa? Gali, lu ngapain sama deg-deg cewek kuman? Lu tahu kan, inget ya, dia itu bukan belain kita. Gue sama Kikan cuma melarikan diri dari kalian aja kok. Lagian juga kalian juga belum ngejelasin kenapa kalau ketemu selalu berantem. Sekarang ngajak-ngajak kita. Ya kan? Gal. Ingat ya, lo tuh temennya gue. Jadi lo tuh harus belain gue. Oke, nanya lagi lo. Iya. Cuman gue kan juga gak harus berantem sama orang yang lo sebelin kan, ya kan? Ya gak kan? Iya, benar banget. Rendra tuh bebek gue, sayang gue. Ya, kalau lo berantem sama Rendra,
Gak ada hubungannya sama gue sama Gali. Gue sama Gali tetap berteman. Ya kan? Berteman? Enggak sih. Enggak berteman juga kita. Enggak teman, enggak. Plin-plan lo. Apa? Yuk, ikut gue. Ayo ikut gue. Sah ya, gue jadi temen lo ya. Kamu pasti mata-mata. Kamu sengaja mau melihat kondisi rumahku untuk dilaporkan sama bapak kamu, iya kan? Enggak om, beneran saya enggak mata-matain om. Saya kan juga kalau pulang sekolah lewat sini om. Ngaku aja kamu, kamu mesti disuruh sama bapak kamu. Enggak om, beneran saya enggak disuruh. Alah, sudah ayo pulang. Sudah enggak apa-apa pulang saja ya. Ayo pulang enggak apa-apa. Enggak ada siapa-siapa kok. Loh, ayo pulang. Ayo pulang-pulang, ayo pulang. Dahlan, apa-apaan kamu ini? Pakai megang-megang anak saya segala kamu. Dahlan, ngaca kamu dikit. Kamu itu duda, gak pantas megang-megang anak saya yang masih muda belia begini. Dahlan, selain kamu senang merebut hak orang, ya, kamu ternyata penyosor anak belia seperti anak saya ini. Nggak waras kamu. Hati-hati kalau kamu ngomong. Hati-hati. Kamu sengaja mengirim anak kamu untuk memata-matai aku. Iya kan? Pakai nuduh segala kamu. Bilang aja kamu kesepian. Nggak ada istri. Kasian kamu. Asal ngucap kamu. Oh, nggak bisa diuntung kamu. Berantemnya. Emang masalah siapa yang mau nyewa duluan tanah ujung desa itu udah selesai apa? Kan sudah selesai. Kan bapak yang diberikan nyewa tanah itu. Bapak itu mau buka usaha di sana. Enak aja kamu. Orang saya ini sudah siapkan DP untuk pancer. Enak saja kamu ngomong. Saya yang duluan. Aku duluan. Saya duluan. Aku yang duluan. Aku duluan. Aku duluan. Loh, mari berantem lagi kamu. Nah, tangkap. Oh, nantang. Ayo. Ayo. Siapa takut? Kalau ini kamu pasti bonyok. Udah, Udah. Biar, Pak. Biar lepas. Kasih, pulang sekolah kok cemberut? Bukannya harusnya bahagia baru dapat pelajaran dari sekolah? Bu, sekolahnya sih ya bikin bahagia. Tapi tuh, bapak-bapak lama-lama bikin malu aja. Bapakmu lagi sama Pak Dahlan ya? Iya Bu, dua-duanya. Siapa lagi? Bu, itu bapak-bapak kenapa sih suruh damai aja? JP sama DP aja bisa damai, kenapa mereka enggak? Ya, kalau itu sih tunggu kesadaran mereka saja. Ibu sendiri gak ngerti gimana cara mendamaikan mereka. Susah. Kalau kayak gini terus gak bisa damai. Peluang aku makin kecil dong buat deket ama. Shhh. Bapakmu datang. Udah masuk dulu. Masuk dulu. Cinta, kamu kenapa? Kamu ikut tawuran ya? Tawuran? Ibu, mana ada yang namanya tawuran di Bali, Bu. Bali itu tenang, aman, damai. Aku tuh kayak gini gara-gara si Kumar Rendra itu. Kesel aja. Oh, jadi gara-gara anaknya si Dahlan gendut itu ya? Dasar gendut. Bapak? Kok Bapak ikut awut-awutan?
Iya, gara-gara si gendut Dahlan itu. Cinta, kamu tahu? Dia tadi mau colek adikmu ini, tahu? Hah? Bapaknya si Kuman colek-colek kasih? Oh, ini udah gak bisa dibiarin, Pak. Ini bener-bener nih, gak sopan. Kita tidak boleh kalah. Kita serbu kembali. Ayo! Ayo! Serbu! Ibu! 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 Udah lepasin! Udah pada lari malu sama penduduk! Sabar. Ini masalah harga diri! Apa-apaan ini? Ini tadi bapak kamu bertengkar sama Pak Wijaya. Aduh. Yaudah pak. Biar saya aja ngurus bapak saya ya pak ya. Ya makasih pak. Iya. Masa berantem kayak perempuan sih pak? Malu-maluin aja tau gak? Awang dia yang mulai duluan Ondra. Masa bapak ini dituduh suka sama anak bungsunya? Bapak ini kan saya masih waras toh. Ya bukan masalah itu pak. Berantem sih boleh, tapi harus laki dong pak. Laki, jangan berantem kayak perempuan. Jatuhin harga diri saya. Gara-gara bapak sama Kak Cinta nih ibu jadi kayak gini. Udahan kenapa sih perangnya? Masih pakai cara barbar pula. Seleng aja terus kampanye damai. Pada labil. Cinta, bapak mau ngomong. Ayo. Kita harus bikin pembalasan. Harus. Kita juga harus bikin strategi. Harus, Cinta. Pokoknya, aku harus balas dendam sama si Kuman itu. Cinta, bapak jadi heran. Kenapa kamu ikut-ikutan musuh dengan anaknya si Dahlan gendut itu? Kenapa? Itu sih namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Hidung lu belum kelihatan. Apa jangan-jangan lu operasi muka gitu, hah? Takut kalah ganteng sama gua? Bro, dari zaman dulu, gua sampai sekarang gua gak pernah yang ada namanya operasi-operasi muka, bro. Gua dari zaman dulu sampai sekarang gak ada berubah-berubahnya, bro. Emangnya lu di mana sih, ha? Iya kan, tetap jelek nih. Ini gua liat lu nih kayaknya nih. Nih. Itu belakang lu. Tuh. Gimana? Apa kabar lu, ha? Gila lu gak berubah-berubah, men. Gak kayak gua, parah. Oh jelas dong, gue gitu. Tapi lu dari zaman dulu sampai sekarang lu masih culun-culun aja lu. Bro, lu ganteng-ganteng mata lu picek, men. Masa lu gak liat gua keren begini? Iya. Lu harus pake kacamata, lu harus pake kacamata, bro. Lu kesini sama siapa? Ini. Babs! Kok lu dicuekin sih? Kenapa kamu? Nafas berat gitu kayak habis kerja kuli aja. Ih, bukan gitu. Kak. Kakak kenapa sih jadi ikut-ikutan berantem sama Kak Rendra? Apa? Coba kamu sebutin lagi. Kak Rendra. Apa? Kak Rendra. Apa? Kak Rendra! Ih, kamu kok ngomong di kuping aku sih? Emang aku budek? Budek amat. Lagian sih, tadi nanya-nanya. Siapa? Ya udah aku deketin aja kuping kakak. Ya maksudnya aku tuh namanya. Nama dia tuh gak pantas disebut di rumah ini. Sebut dia Kuman. Kak Cinta. Kak
Kalau udah musuh, jangan menyebarkan permusuhan lebih jauh lagi. Itu juga gak pantas. Dengar tuh. Aduh, dikasih tahu bener-bener ya. Gila, surprise banget tuh kalau lu datang ke sini, men. Udah lama ya kita gak ketemu ya. Biarpun gue tahu gue jauh lebih ganteng daripada lo. Kalau gue perhatiin, cewek lo ini sayang banget ya sama lo, bro. Dari tadi gue lihat dia ngelendotin lo terus gitu. Kalian berdua itu romantis banget ya. Gue suka ngeliatnya. Bro, cabut. Sumpah gue ilfil banget. Parah. Serah lo. Kan, katanya kamu sayang kan sama aku. Nah, kalau gitu, lo harus nurut apa kata gue. Eh, kalau gue suruh lo tunggu sini, lo tunggu gue di sini sampai gue selesai ngobrol sama sahabat gue. Ngerti? Sampai kapan? Sampai lo jamuran, eh? Udah, stop pegang-pegang. Ayo, bro. Jangan dulu ya. Bro, gila lo, cewek secantik itu lo tinggalin gitu aja, mubazir banget tau gak lo? Hah? Tenang aja men, doi udah kebal. Bro, gue kan masih baru di sini, ya kan? Gue pengen kenal cewek-cewek macan yang ada di sini. Lo kenalin gue dong. Cewek macan? Ada men. Tapi biar dikata tuh orang ada di sini nih, gak bakal gue kenalin ke lo. Baik-baik, dia jago nerekam. Emang di Bali banyak ya cewek-cewek macan? Ada. Tapi cuma satu, itu dia doang tuh. Hah, buktinya dia lahir. Dia doang. Cuma gue doang yang bisa nanganin dia. Gitu ya? Woi. Kenalin gue dong kalau gitu. Gue gak bakal kenalin lu ke dia. Kalau mau lu aja kenalin ke dia ya. Tapi lu nongol di depan dia, diterkam lo. Wah, yang begini-gini nih. Hah? Jadi tantangan banget buat gue untuk ngedapetin cewek-cewek macan. Lukman udah keterlaluan dari dulu, Bu. Siapa coba yang gak kesel? Tapi anehnya ya, Bu ya. Setiap cinta kemana-mana, pasti selalu aja ketemu sama dia. Kamu masih belum bisa melupakan kejadian masa kecilmu dulu ya? Senyum-senyum aja sih. Kadang ibu bingung. Mau marah, marah kenapa? Orang bapak kamu juga gak ngasih jawaban apa. Terus kalau ibu belain kamu, apa yang harus ibu belain? Kalian kan udah pada dewasa. Tapi kan Bu, selama hayat masih dikandung badan, selama itu juga perang dengan si Kuman akan tetap berlangsung. Masalahnya, kalau sumpah sudah termakan omongan dan benci menjadi cinta, itu akan sulit nantinya cinta. Ibu, itu lagi kayak sinetron-sinetron aja. Mau PDKT makasih, mau jemput dia ke sekolah, dah. Kuliah, mengapus. Duluan aja, nanti gue nyusul, dah.
Kak Cintanya udah pergi dari tadi. Karena aku gak nyari cinta, aku nyarinya kamu. Hah? Aduh Kak, uang jajan dikasihnya pas-pasan. Gak bisa diutangin, mepet. Ya, ini pasti cinta nih yang suka nyebarin isu kalau gua suka ngutang kalau kepepet. Kasih, aku gak butuh uang jajan kamu. Aku butuhnya hati kamu biar bisa menyatu sama hati aku. Aduh Kak, malu sama umur deh kalau ngomong kayak gitu. Sama anak SMA lagi ngomongnya, gak unyu banget. No matane no. Udah pendek, jelek, miniatur, kagak ada bagus-bagusnya. Kamu cantik banget. Kamu putri yang baru datang dari bumi ya? Bukan. Dari langit. Kamu putri macan itu ya? Kok kamu tahu sih? Soalnya kamu telah mengetak-ngetak hatiku. Tio, ini macan yang gue bilang itu, yang berbisa men, bahaya. Oh iya iya iya. Jadi ini macannya. Tapi dia cantik kok. Lo salah bro. Satu lagi bro. Di mana-mana yang berbisa itu ular, bukan macan. Jadi lo salah lagi. Hai. Nama ku Tio. Kamu cinta kan? Cewek macan itu. Aku cinta. Tapi aku bisa jadi macan kalau kamu mau. Aku suka. Kita jalan yuk. Yuk. Ini gue. Ya kok lo ninggalin gue? Waduh. Masa cepet banget durasinya. Baru kenal udah gandengan. Bapak-bapak. Apakah bapak-bapak sudah bawa surat-surat yang dibutuhkan? Dan uang panjernya untuk pemilihnya. Pak Kelian, urusan surat-surat gampang Pak Kelian. Pak Kelian, ini Bapak urus buat saya. Buat anak Bapak ini ya. Oke. Pak Kelian, Pak Kelian. Pak Kelian. Lebih tebal, Pak. Pak Kelian. Surat-surat ini sah buat saya ya. Pak Kelian, buat saya saja ya, Pak. Buat saya. Lah ya buat saya. Loh, buat saya. Buat saya. Buat saya. Sudah. Cukup, Bapak-bapak. Cukup. Ini surat buat pecalang. Untuk mengusir bapak dari desa ini. Karena bapak memiliki mental penyuap dan tidak bersih. Karena penduduk di sini tidak suka memiliki warga seperti kalian. Pak Kelian, sebentar Pak. Enggak.
jadi. Pak, nggak usah diurus surat-surat itu lagi, Pak. Saya ingin tinggal di sini, Pak. Maaf ya, Pak. Saya pamit. Pak Klien, saya juga tetap betah tinggal di sini, Pak. Jadi semuanya tolong dilupakan ya, Pak. Saya juga mohon izin, Pak. Saya pamit dulu. Terima kasih, Pak. Hari ini aku seneng banget. Kamu kok bisa cantik banget sih, ha? Makasih Tuhan telah mempertemukan aku dengannya. Tapi coba sebentar. Kok kayaknya ada yang ngikutin kita ya? Palingan juga si Kuman. Kuman? Si Kuman, temen kamu itu loh. Aku panggil dia Kuman karena dia itu kuman yang emang harus dibasmi. Tapi aku gak mau jadi kuman kamu, janji. Iya, panggilanku. Wah, ada tas jatuh dari langit kayaknya. Iya. Tapi apa? Mending kita buruan kabur yuk. Iya. Satu, dua, tiga, lari! Wah, gue berasa kayak detektif aja begini. Kok tapi si Tio, kenapa bisa mau ya sama miniatur ya? Ikan? Beb, akhirnya kamu datang juga. Udah lepas. Lo nggak pagi nggak malam hobi banget nongkrong sini. Kenapa sih? Aku setia, Bebs. Kamu suruh aku nunggu dari malam kan? Jadi aku nunggu dari semalaman. Duh, ikut gue. Berani ambil tas dulu tuh. Eh, lu jangan bodoh dong. Boleh bodoh, tapi jangan keterlaluan. Masa kemarin lu gue suruh nunggu sampai sekarang lu masih nungguin gue? Semua orang tuh jadi bodoh, Bebs, kalau udah jatuh cinta. Untungnya gue lagi gak jatuh cinta. Jadi kamu... Iya. Gue jatuh cinta sama lu. Please, ya. Jangan pingsan, ya. Oke? Okay? Please. Sama dia, mending kamu balik sama aku aja ya. Kamu mau ikutan? Enggak, kita jalan aja. Oh iya. Ya. Kasih helmnya. Cinta lo ajak jalan kaki. Gede lo betis lo ntar. Biarin aja, kita jalan dulu ya. Dah. Bep, jalan tuh kita harus barengan. Lo pikir kita semut barengan. Aduh, udah jadi ya. Kita kan pasangan, Beb. Pasangan, lo pikir kita sepatu pasang-pasangan? Ih. Apa sih Bapak Beb? Oh iya. Pasangan itu harus kayak sepatu. Kiri sama kanan. Kayak kamu sama aku. Tadi kata kamu kan? Makin lengket aja, Bos. Iya dong. Bagaikan nasi nempel di bibir lo. Lengket. Bisa jatuh sama basi dong. Biarin aja.
Awas. Mati itu anak orang bikin. Eh, lo tenang aja miniatur. Ilmunya tinggi, gak mungkin mati gitu doang. Kasih. Dali, sekarang jemput siapa? Bapak atau ibu? Nungguin siapa, Kak? Nungguin cintanya kamu nyampe ke hati aku. Kak, sumpah deh. Kakak ini kan ya udah kuliah. Terus kok masih kayak ababil sih? So alay. Kasih, kalau orang lagi jatuh cinta itu emang alay kok. Duh. Hai bro. Kemana aja sih? Emang Bali macet ya? Enggak sih bro. Cuma anak mudanya hatinya sedang berbunga-bunga. Berbunga-bunga? Sama cewek gitu lu berbunga-bunga? Eh, itu cuma cewek gitu doang. Masih banyak di Bali ini yang lebih bagus dan lebih baik daripada dia. Bro, seharusnya lu buka mata lo. Lu pakai hati lo. Hah? Lu jangan bohongin diri lu sendiri. Dia itu cewek sangat cantik, bro. Dan dia itu cewek sempurna. Tapi bukan kayak lo bilang, dia cewek kayak gitu aja. Tapi dia cewek lebih dari kayak gitu, bro. Dan dia buat gue, cewek yang sangat sempurna. Cinta gue, malah gue udah difitrahin. Kenapa sih lo? Cemberut gitu. Kenapa? Lo belum makan ya? Terus. Uang bulannya belum nyampe. Lo mau gue traktir di mana? Bilang. Cepet. Adek apa lo? Hah? Sama panasnya. Masih sehat lo. Lo kenapa emang? Tadi aja baik lu ye, sekarang jadi cinta gue, cumi. Ya lu sih gak sopan, lu pegang bokong lo terus pengen jidat gue. Lu sangka jidat gue tuh bokong lo. Ngapain lu? Lu kok cemberut gitu? Gue patah hati, Cin. Lu siapa ya? Terima kasih ya, Delo. Masa dia bilang cinta gue ke dia ababil? Ababil aja kan, kayak gini mau dibilang cinta. Aduh kak, salah besar. Kak Gali, kayaknya tempat di hati aku buat kakak udah gak ada deh. Dah. Kasih, aku tuh tulus sama kamu kasih. Cinta, bantuin gue dong. Lu sih. Siapa sih lu suka sama adik gue? Power. Mana dong? Tio. Gua mau ngelindungin elu dari tuh cewek macan. Heh, lu malah deket sama dia. Kak Rendra? Kenapa? Gini kak. Jangan-jangan lu disuruh kakak lu kesini untuk ngerjain gua kan? Iya kan? Karena kakak lu kangen kan berantem sama gua. Udah gini. Lu bilang sama kakak lu, kalau dia kangen berantem sama gue, gak usah gengsi, samperin gue kesini. Udah bilang. Bukan nyuruh lu, lu bilang gitu, Buran. Udah, Buran, sana bilang. Kak. Kangen berantem? Maksudnya?
baca apaan sih? Serius amat. Apa sih? Apik banget sih. Apa? Kamu itu ngomong apa, Tondra? Teriakannya kenceng banget. Wong bapak yang baca aja diem kok. Saya emosi, Pak. Saya emosi, Pak. Saya gak terima nih, Pak. Keluarga kita ini udah sewa ini tanah dari zaman dulu, Pak. Gak bisa kok diginiin. Saya emosi. Sakit, kuping bapak ini lebih sakit mendengarkan kata-kata kamu itu, Ndra. Pak, sakit. Tapi saya tetap emosi, Pak. Saya gak terima. Ya, biar saya urus sendiri. Pak, bapak mau ikut berantem, Pak? Oke, Pak. Ikan cucu di rawa-rawa. Bapak berantem, saya ikut, Pak. Lalu balik ya. Hati-hati, loh. Gue boleh ngomong jujur gak sama lo? Hah? Bukannya dari dulu lo tuh emang selalu ngomong jujur sama gue. Saking jujurnya nih ya, badan lo kan abis gue jetakin. Apa? Gue kok kayak gak yakin gitu ya, lo jadian sama Tio. Maksud gue gini, gue gak tau kenapa tapi gue kayak berasa aneh aja. Lagian juga Tio kan temennya Rendra. Ya tapi emang bukan itu sih poinnya. Cuman gue kayak berasa gimana gitu. Ya gak sih? Itu sih biasa, Lih. Itu biasa. Gue bisa ngerti. Kita ini kan sudah terlalu sering bersama-sama. Sudah terlalu sering sama-sama jomblo. Nah, giliran jomblo satu punya pacar. Jadi, si jomblo dua ini merasa kehilangan. Gue sih ngarepnya lu cepet-cepet melepas status jomblo lu. Supaya lu gak terlalu menderita. Menderita maksudnya? Menderita gara-gara kehilangan gue. Ya, kalau itu sih gue gak iri. Lagian juga bentar lagi gue bakal dapetin kasih. Ya, gue duluan. Hai, kasih. Abang, pulang dulu ya, dek. Besok abang kesini lagi, dek. Dah. Iya, abang. Abang sayur. Eh, Kak Gali, kalau PD itu jangan coveran. Terlalu over, terus gak nyampe. Bisa jadi gila ntar. Ah, jahat amat ya. Oh, pokoknya gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa dibiarkan. Pak. Ini tidak bisa. Pokoknya ini tidak bisa. Aku tidak terima. Pak. Pak. Bapak baru datang langsung pergi. Kenapa? Katanya Bapak, Bu. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Bapak baca itu, ini tidak bisa. Gak tahu apa yang gak bisa. Kalian tidak bisa begitu saja dong, mengambil tindakan tanpa bertanya kepada saya sebagai orang yang mau menyewa tanah di ujung desa itu, Pak. Iya, Pak. Memang sudah keluarga kita duluan kok, Pak, yang mau nyewa. Ya enggak? Iya. Nah, ketahuan sekarang. Ternyata Pak Kalian bersekongkol sama si Dahlan Gendut ini. Pak Kalian, tidak bisa begitu, Pak Kalian. Orang saya yang duluan mau menyewa tanah desa itu. Pak Kalian tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Alah. Justru kamu itu yang mau bersekongkol dengan Pak Kalian ini. Jelas-jelas kamunya yang bersekongkol. Sudah, Bapak-bapak. Sudah. Tolong dengarkan saya. Untuk kedua keluarga ini. Tiang sebagai Kalian di sini akan buat pengumuman. Tiang sudah berunding dengan prajuru Banjar Tiang, dengan pemilik tanah, dan juga warga di sini, bahwa tanah itu tidak akan disewakan kepada kalian demi keamanan desa ini. Jadi keinginan kalian untuk menyewa tanah ini sudah tidak bisa. Saya tegaskan sekali lagi, tidak bisa. Ingat, Bapak-bapak, kalian ini hanya pendatang di sini. Kakek dan nenek kalian juga pendatang. Dari dulu sampai sekarang,
permasalahannya selalu sama. Ingin menyewa tanah, tapi tidak berani panjer. Mau manjer, tapi tidak dikasih ke pemiliknya. Wacana kalian sudah kelamaan. Sebentar, sebentar, Pak Kelian. Dulu bapak saya itu sudah mau memberi panjer, Pak. Tetapi gara-gara si Dahlan gendut ini, Pak, semuanya jadi berantakan. Pak Kelian, bapak saya ini mau manjer juga digagalkan oleh keluarga Wijaya Kumis Kucing itu, Pak. Pak, kakek saya, Pak, itu sudah mau panjer, Pak. Bentar, bentar. Kata siapa bapak kalian sudah manjer? Kata siapa? Ayo. Ya kata kakek saya toh, Pak. Jadi semua ini hanya dongeng yang diturunkan keluarga kalian kepada kalian sendiri. Aduh. Kalian tidak kasihan kalau dongeng ini kalian turunkan kepada anak-anak kalian? Yang ujung-ujungnya nanti mereka bertengkar. Sudahlah, Tiang mohon tolong akhiri semua dongeng ini. Iya, Pak. Harusnya Bapak jelaskan hal ini dari dulu. Kalaupun kedua lelaki tua ini harus diusir dari desa kita yang menyenangkan, mendingan Bapak sama Mas Dahlan aja yang diusir. Saya sama anak-anak biarkan tetap di desa ini, Pak. Lagian saya juga sudah bosan melihat pertengkaran ini. Pertengkaran ini nggak ada gunanya. Buang-buang energi. Iya juga sih. Sebenarnya apa sih kita berantemin? Hal-hal yang nggak penting kok, yang nggak jelas. Kalau lo emang jelas, lo inget nggak waktu lo masukin ulat bulu dalam baju gue waktu SD? Gatel-gatel badan gue semuanya. Itu temen lo yang masukin. Gue cuma mau bantuin lo doang kok. Tapi lo nyaju udah ketakutan terus nangis. Pokoknya itu semua salah lo. Salah gue? Emang lo yang bego? Lo ngina gue bego? Iya, sampai sekarang aja lo masih bisa-bisa gue yang Satio. Apa? Ini pendek, ini atau gue tahu yang mendep. Kamu ini kok aneh sih, Cinta. Bapak ini lagi mikir tahu. Bener juga kata Pak RT itu. Selama ini Bapak sama Pak Dahlan berantem itu berantem semu. Lagi pula tanah itu gak jelas. Dan kita ini pendatang. Tapi sekarang malah kamunya yang bertengkar sama Rendra. Turan kamu tuh berantemnya. Padahal ganteng. Tapi malah diajak berantem. Mendingan diajak pacaran. Pak, itu cewek tuh emang bener-bener nyebelin tau gak sih, Pak? Kerjaannya ngajakin ribut mulu, ngajakin ribut mulu. Lah Bapak itu heran sama kamu, Ondra. Bapak ini stop berantemnya, kamu malah berantem. Ya abis gimana sih, Pak? Itu perempuan tuh sebenarnya cantik. Tapi kelakuannya itu lo bikin ngeselin tau gak sih, Pak? Saya juga bingung loh, Pak. Ngomongin apaan gitu ke dia. Dan ini ceritanya rindu dan cinta. Iya, toh? Masa cinta? Ya bisa jadi, Tondra. Lawang kamu itu sejak kecil sudah sering berantem. Kalau berpisah, itu bisa jadi rindu-rinduan, Tondra. Dan cintanya semakin kuat. Ayo, jangan-jangan kamu cinta. Yuk. Tio. Udah apa lari-lariannya? Kayak film telenovela aja lo. Capek tau. Gue udah tahu lagi, bro. Lo sebenarnya cemburu kan sama gue? Dan lo harus ngejelek-jelekin cinta di depan gue. Cemburu apa sih? Emang bener tuh cewek jelek, yo? Siapa juga yang cemburu? Di mulut lo bilang dia jelek, tapi di sini lo, bro, di hati lo. Lo jangan ngebohongin diri lo sendiri. Gue tahu, gue bukan anak kecil, bro. Tio! Kok kamu ngomongnya gitu sih?
aku sama Rendra tuh gak mungkin bersatu. Kamu tahu kan kami tuh gak sayang-sayang. Dia itu cuma pengen bikin aku marah, bikin aku kesel. Kami tuh gak mungkin rukun. Lo lihat sendiri kan apa yang dia bilang? Mending gini aja deh. Coba kalian berpikir yang sehat. Ya. Dengan cara kalian berantem-berantem ini adalah salah satu bentuk perhatian kalian satu sama lain. Gue tahu, bro. Dan gue bukan anak kecil. Nggak berantem? Ada HP? Ih, berisik lu. Gara-gara lagi lu nari gue. Iya. Berisik amat kayak gitu. Ya, biasanya kan kalau ketemu kan mukanya udah kayak muka setan. Muka setan lu bilang? Muka setan lu bilang? Maaf. Maaf. Eh, itu sih dia. Gue orangnya cinta damai. Enak aja lo, itu sih kebiasaan lo, dasar kuman bermulut. Iya, lo udah pendek, miniatur, berani lo sama gue ini lebih tinggi, lo gak mungkin menang lawan gue. Emang badan lo oke? Oke, lihat itu gue, kota-kota. Buat, apa? Masa gue gini nih? Iya, bener-bener. Iya. Cuman kok lo pakai mikir-mikir sih sekarang? Ada apa lo? Kenapa? Lo lagi? Beb, kamu gak jatuh cinta kan, Bebs? Hah? Cinta? Gak mungkin! Kamu cuma nanya, kok mereka gitu ya? Ya udah kelihatan kan ujungnya seperti apa. Heran deh aku, kenapa sih dari kecil dia selalu aja bikin aku kesel. Bayangin dari kecil sampai sekarang. Ya sebenarnya kamu dari kecil sama dia itu udah punya rasa. Dan yang mempersatukan kalian itu ya ribut-ributnya kalian itu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku kan gak maksud ngarah ke situ. Ya karena sejak kita jalan dan kamu jarang ketemu dia dan kamu gak pernah ribut-ribut sama dia, tapi kamu selalu untuk membicarakan soal dia. Yang aku pikirin tentang kamu sekarang, kamu mesti punya sesuatu sama dia. Kamu mesti punya rasa sama dia. Aku tahu itu. Ya kan? Udah, gak usah dicari-cari. Ntar juga kalau dia butuh dia bakal nyariin lo sendiri. Cuma butuh doang sih. Oke. Gak usah kita bahas. Lagi juga elunya. Udah tahu sih Rendra cuek bebek gitu kayak lo. Elunya masih ngintil aja kayak anak bebek. Kenapa gak tahu? Jadi maksud lo,
Rendra itu gak pernah cinta sama gue. Ya, kemana aja lo? Baru nyadar, Neng. Gue gak mau jomblo. Ya, jangan nangis juga, Kalim. Malu banyak orang. Kasih, Kikan juga oke lah ya. Sama-sama berawal dari Kak. Yang penting, gak jomblo. Oke? Iya, iya, iya. Gak jomblo kok, gak jomblo, gak jomblo. Oh baby, don't you know how much I love you. Oh baby, don't you know how much I miss you. Oh baby, kalau kita baikkan begini, dunia terasa damai. Sebenarnya saya itu juga capek banget. Kita ini berantem terus. Tapi apalah daya. Yang namanya gengsi kadang susah terkendali, ya toh? Tuh men aku ramet. Biasanya kan. Sudahlah. Jangan sebut-sebut masa lalu. Kenapa kita gak sambut masa depan yang cerah? Betul gak, Pak? Benar, saya setuju. Mendingan kita tatap saja masa depan kita yang cerah. Dan bagaimana kalau kita menatap masa depan kita yang cerah ini, kita jodohkan saja anak-anak kita ini. Hah? Dijodohin? Enggak! Bapak jahat, kok malah Kak Cinta yang dijodohin sama Kak Rendra? Kan kasih yang mau. Jahat! Bapak apa-apaan sih? Pakai acara jodoh-jodohin segala lagi. Sama si Kuman itu. Kok jadi bete? Siapa Kuman? Kuman? Itu tuh loh. Ya si Kuman itu. Masa nyebutinnya? Kak Rendra, Bu. Bapak seenaknya aja main jodoh-jodohin Kak Cinta sama Kak Rendra. Nah, itu tuh. Kasih aja gak setuju kan, Bu? Kak, aku bukan yang gak setuju. Tapi kan, aku suka sama Kak Rendra. Hah? Jadi ya kalau mau dijodohin, sama aku aja. Jangan sama Kak Cinta, Bu. Kasih? Kok kamu sih yang minta dijodohin? SMU juga belum lulus, minta dijodohin. Ibu, kenapa sih emangnya? Cinta itu ya, gak memandang umur. Jadi bisa aja dong, kasih sama Kak Rendra. Lagi pula, Kak Cinta gak mau kan? Kalau misalnya dijodohin sama Kak Rendra, Kak Cinta aja sering manggil dia Kuman, 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 gitu. Ayo, aku, ayo, gak mau kan, ayo, tuh. Kasih, kamu kok malah ngomporin sih? Ibu, emang bener, Bu. Tuh, Kak Cinta ngaku deh, Kak. Itu kan musuh abadinya Kakak. Ayo, Kak, ngaku deh, Kak. Ya kan? Kuman, 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 gitu, Kak. Bener kan? Kok Kak Cinta pergi? Kenapa sih? Dia tuh selalu aja bikin gue kesel. Gue benci sama dia, gue benci. Kesel. Gue benci sama dia. Hey. Gue capek berantem sama lo. Itu semua kan yang buat itu cuma lo. Lu budak kali ya? Baru aja tadi gue bilang, gue capek berantem sama lo. Enak aja nuduh-nuduh gue. Walat lo. Rasain lo. Lo mau nipu gua kan? Gak bisa. Ntar gila gua sampai sono lo mukul gua, nyerang gua gitu. Trik lo udah kebaca. Ngadal mau ngadalin. Ini tuh beneran sakit.
beneran nih? Beneran loh. Sakit. Wah, patah nih, wah. Oh, patah kakinya. Wah, gua kakinya sama tangan misah. Yaudah, sini. Nih, gua gendong. Cari tempat teduh dulu. Sakit, 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 sakit. Jangan enggak? Ayo, sini, 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 sini. Aduh, sakit, sakit. Nih. Berada ampun. Aduh. Udah lu diem aja. Makin berat nih. Tapi sakit banget, Rendra. Lu mau berhenti sih? Lu manggil gua apa barusan? Rendra. Tio. Ternyata dugaan gue selama ini benar. Gue salah mendekati seseorang dan ternyata seseorang itu sudah memiliki chemistry sejak kecil. Tio, ini tuh gak seperti yang kamu lihat. Iya bro, dia tadi jatuh dan gak bisa jalan, makanya gue gendong. Jujur, gue gak cemburu kok sama kalian. Apalagi kalian harus gendong-gendongan kayak gini. Ada sesuatu dari kalian berdua dan itu tanpa kalian sadari. Sorry ya bro, gua gak bisa bantu lo untuk gendong cinta karena itu urusan lo. Thanks bro. Gendong lagi aja. Kamu jangan nangis gini dong. Cerita kita belum dimulai. Jadi kalian lanjutin aja cerita kalian. Tapi Tio, aku tuh sama dia tuh gak ada cerita apa-apa. Kamunya aja yang terlalu perasa. Iya, yeah, sorry bro. Gue jadi gak enak. Lo datang ke Bali kan buat liburan. Tapi kenapa ujung-ujungnya jadi gini? Santai bro. Mungkin gue memang udah diutus Tuhan untuk muji kalian. Tapi kalian sendiri gak kuat. Kalian itu disatukan, bukan untuk dipisahkan. Mulai sekarang, kalian harus saling menyayangi dan mencintai. Ya, jangan sampai menyesal kemudian hari. Gua adalah sahabat kalian. Kamu baik-baik ya. Udah jangan nangis, pengen banget sih. Gue boleh nanya gak? Nanya aja, gak ada yang larang. Gue bukan pelarian lo aja kan? Siapa yang lari dari siapa? Yah, maksudnya lo kan ditolak sama Rendra nih. Terus justru karena itu lo baru mau gue deketin. Enggak kan?
Jadi gue pelarian lo aja nih. Emang? Oke. Ya, jangan gitu dong. Kamu itu sudah berlari-lari di hati aku. Beneran? Satu, dua, tiga. Flip! Kakak ini bener-bener keterlaluan ya. Mendingan kakak selalu berantem aja deh sama Kak Rendra. Hah? Kasih? Kamu kok gitu ngomongnya? Abis ya, Bu. Dulu nih, dulu. Waktu Bapak masih berantem sama Bapaknya Kak Rendra, aku tuh gak ikut-ikutan. Karena apa? Aku suka sama Kak Rendra. Sekarang, pas sudah rukun-rukun, malah Kak Cinta sama Kak Rendra dijodohin. Ya aku gak terima loh orang aku suka sama Kak Rendra. Pokoknya, Kak Rendra hanya boleh buat aku. Buat aku! Kalau Kak Rendra gak mau sama aku, berarti Kak Cinta juga gak boleh sama Kak Rendra. Titik, gak pakai koma, pakai tanda seru tiga, gak mau tahu. Rendra. Kasih. Maafin gue ya tadi. Maaf. Ya maklum. Hati sama perasaan lagi gak sinkron. Gak apa-apa kok kak. Itu kan awal tumbuhnya cinta. Ya emang gitu. Hati sama perasaan emang gak sinkron. Oh ya. By the way, jujur, sebenarnya gue iri tau gak sama kalian? Ya gue anak tunggal gitu. Lo dari kecil selalu dibelain sama si Cinta. Gue mau belain siapa? Gue anak tunggal. Terus orang tua kita selalu berantem hal-hal yang gak penting. Dan kalau boleh, izinin gue jadi kakak lo, supaya gue bisa ngelindungin lo juga. Dan lo sekalian bantuin gue, supaya gue bisa jodoh sama kakak lo, oke? Kak, tapi aku sayang sama Kak Rendra. Aku orang yang gak pernah manggil kakak kuman. Dan aku orang yang cinta damai. Kalau keluarga kita lagi pada berantem. Tapi, kenapa harus Kak Cinta yang kakak pilih? Cinta? Jadi kalian udah bersatu. Baguslah. Cinta. Udah biarin aja. Kak Cinta kan udah bilang kayak gitu. Jadi bisa dong kita bersatu. Dengar ya. Biarpun gue gak pernah punya adik, tapi kalau gue punya, gue gak akan pernah merebut kebahagiaan saudara gue sendiri. Udah, mending lo pulang, lo kerjain PR. Soalnya lo masih anak SMA. Buruan.
Kalian berdua ngapain sih ikutin aku? Aku kan lagi pengen sendiri. Kak, udah dong kak, capek nih. Buset, susah banget yang ngindarin lu ya. Gue tau gue ganteng tapi gak gamis gitu juga kali. Aku gak mau kehilangan cinta sejati aku. Sejati aku, orang yang ngelindungin aku dari kecil dan selalu bersama aku. Kak, aku gak mau karena seorang laki-laki aku dan kakak jadi terpisah. Aku gak mau egois kak. Cinta sejati aku itu keluarga. Kakak pantas bahagia. Dan aku akan menemukan kebahagiaanku nanti. Kak, gengsi gak akan membuat kita bahagia. Demi kakak dia rela ngos-ngosan kayak gini. Hargain dong kak. Kak, dia itu udah berkorban demi kakak. Jadi kakak gak boleh sia-siain dia. Ya? Ayo dong. Aku sayang banget sama kalian berdua. Jadi gimana nih? Apanya? Endingnya. Tahu. Gimana sih Mas Ati sendiri nggak tahu perasaannya kayak gimana? Udah aku ngajarin nembak. Jangan ngerusak endingnya yang romantis itu. Udah buruan nembak. Udah ngebet nih ya? Udah, unyu-unyu gimana gitu. Gemetaran gimana gitu. Udah buruan. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita gak musuhan lagi ya. Kamu udah gak boleh manggil aku sekuman. Aku juga gak manggil kamu miniatur lagi. Sekarang kita udah partner in crime. Oke? Aku cinta sama kamu. Kok gak dijawab? Mau jawab apaan? Payah. Aku cinta sama kamu. Aku gak boleh sayang sama kamu. Tunggu dong.